terakhir, mudah-mudahan juga Bunda Asyanti semakin sukses. Jadi anggota DPR gimana nih Pak? Jadi anggota DPR gimana Pak? Bunda pastinya ya pastinya senang banyak hal yang bisa saya lakukan masyarakat dan bangsa dan negara ini. Adaptasinya gimana namanya? Adaptasinya ini udah 2 tahun. Jadi pastinya alhamdulillah bisa ngikutin dan tahu apa yang harus dilakukan. Walaupun sebetulnya ya mungkin banyak tahu, tapi tetap harus bisa ada belajar karena menjalani profesi sebagai ini masih boleh, tapi tentunya dengan apa ya namanya dengan konsekuensi yang tentunya lebih prioritas yang mana gitu. Kalau misalkan bentroknya pada saat ada kerjaan nyanyi, tapi bentrok sama kerjaan di kantor ya pastinya aku dulu kan. Iya, hampir 2 tahun depan. Ini memang jadi sih juga jadi berkembang aku. Mungkin aku juga harus lebih fokus aja gitu. Apa sih fokus sih? Ya? Masih bisa dikerjain, tapi kan sebenarnya dunia entertainment ini ya karena kondisi juga pandemi kayak sekarang, siapa yang ada nyanyi-nyanyi gitu? Kondisinya juga belum bisa. Jadi ya diuntungkannya aja, jadi aku bisa lebih fokus kan mengurus urusan di parlemen. Mbak Mula, Mas Dani yang masih membayar ini dong Mbak. Hewan. Oke. Kita bagian dari gimana nih mungkin kemarin Pak Dedani curhat perihal mengalami kesulitan pas itu, tapi mau tidak mau harus membiayai. Ya situasi seperti sekarang memang hampir merata lah ya Mbak. Efek dari pandemi ini memang semua orang kena imbasnya. Ya suami aku kan memang mayoritas pemasukan dia kebetulan memang dari dunia entertain, ya setengah mati lah istilahnya, hampir mati suri kan. Ya itu bagian dari apa ya, imbas dari pandemi ini. Tapi tetap aja kan Mas Dani punya kewajiban-kewajiban yang memang dia udah janjikan, walaupun ini sudah lampau lama sekali kejadiannya. 2013 aku sebagai istri pastinya support dan doa yang sepenuhnya luar biasa, karena ini nggak, Mas Dani nggak boleh lepas tangan, nggak boleh lepas tanggung jawab, dia harus menjalani tanggung jawab dia, dan tentunya kita sama-sama berdoa lah mudah-mudahan pandemi ini cepat berlalu dan semua orang bisa bangkit dari semua perpuluhan. Menutupinya gimana sih Mbak Mulan, akhirnya kan ini kan tidak mudah ya? Ya selalu ada jalan ya, menurut aku itu tadi kan mintanya sama Allah. Insya Allah sih selama ini, walaupun mungkin ada masa-masa ini kayaknya lumayan, karena memang yang ditanggung juga lumayan banyak, tapi alhamdulillah ya balik lagi yang menolong kan Allah juga, jadi selalu ada jalan. Totalnya berapa yang ditanggung? Aku kurang tahu ya totalnya berapa, tapi dari semua korban kan 13 yang ditanggung, kalau nggak salah 7 ya keluarga. Tapi aku salah ya, maksudnya itu maksudnya takutnya salah itu bisa jadi antara mungkin kurang lebih. Mbak, artinya mendampingi Mas Dani apalagi di tengah kesulitan ekonomi juga, gimana sebagai seorang istri? Ya sesulit-sulit apapun kita pasti setiap orang pasti ada masa sulit ya, tapi sulitnya untuk siapa sih belum tentu untuk si B. Jadi ya alhamdulillah sampai saat ini sih bisa dilewatin ya, selalu ada gitu jalannya yang gitu. bisa nafkahi apa yang sudah Mas Dani menjanjikan sama keluarga. Ya pokoknya intinya teman-teman doain Mas Dani aja lah.
Tapi artinya gaji dari anggota dewan sendiri menutupi ya untuk membantu. Ya Allah. Ya kalau saya sebagai istri pastinya tidak hanya doa lah pastinya. Dari dulu juga alhamdulillah saya ya namanya juga suami istri ya. Apa jadi ngobrolin sama tangga ya? Ya, ya, ya.